Iya sih, tapi dia tuh orangnya nyebelin banget, gak suka kata sembarangan. Hah? Emang iya? Eh, boleh nggak sih kalau kita gibah di bulan puasa? Ah, bingung mau nanya sama siapa ya? Kalau aku cari takjil dulu. Ya, nggak ada yang menarik lagi. Kalau beli es buah, ribet banget lagi. Harus buka dulu dan naruh di gelas. Cari minuman yang praktis dan langsung bisa diminum. Mari kita cari minuman yang praktis di Indomaret. Nah, akhirnya aku udah sampai di Indomaret. Waktunya kita cari yang segar-segar. Setelah keliling, akhirnya aku nemuin fruity koko pandan plus natada koko ini. Ini dia guys, minuman yang aku cari. Simple dan praktis. Menurut aku sih, kita berbukanya dengan praktis-praktis aja. Kayak fruity koko pandan plus natada koko. Segarnya teh rasa koko pandan dan kenyalnya natada koko ini membuat Ramadan jadi legend abis. Kalian bisa langsung aja cek di minimarket terdekat karena persediaannya terbatas. Oh ya guys, jadi kata Habib, gibah itu nggak boleh ya, bisa mengurangi pahala. Kalau kalian mau tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan legend kalian selama Ramadan, kalian harus stay tune di akunnya Fruity Sosro ID ya. Nggak bakal ada talkshow seru bareng Habib Jafar cuma di momen Ramadan ini.